هجرة دائريس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali insyaallah taala untuk membaca salah satu surah di dalam Al-Qur'anul Karim. Kesempatan kita untuk membaca, menerjemah dan sedikit memahami dari firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kerjakan ini bagian dari upaya kita menjadi orang-orang yang terbaik, yaitu orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Semoga menjadi amal saleh kita dan tentu saja bagian dari upaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kali ini insyaallah taala akan kita baca surah Al-Qari'ah surah yang ke-101 di dalam susunan Mus'af Al-Quranul Karim. Ada 11 ayat dan termasuk surah Makkiyah. Yaitu surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah. Al-Qari'ah adalah salah satu nama hari kiamat. Disebut Al-Qari'ah karena artinya adalah suara ketukan yang keras, atau e, sesuatu yang mengagetkan hati kita. Itu al-Qariah. Mengapa? Karena pada hari kiamat terjadi huru-hara yang sangat-sangat mengagetkan, membuat semua orang menjadi e, takut yang luar biasa. Surah al-Qariah kita. Baca A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari godaan syaitan yang terkutuk Dengan Nama Allah saja Atau dengan menyebut Nama Allah saja Yang maha pengasih Lagi maha penyayang Al-Qari'ah artinya adalah hari kiamat. Malqari'ah, apakah hari kiamat itu? Wama adraka malqari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yawma yakunun nasu kalfarashil mabthuth. Pada hari itu, umat manusia seperti laron yang berterbangan. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ manfush dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. amma man mawazinuh, maka orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa Maka dia berada di dalam kehidupan yang menyenangkan atau memuaskan. Wa amma man khaffat dan sebaliknya orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya fa ummuhu hawiyah maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah yaitu api yang sangat-sangat panas. Demikian kurang lebih terjemahan di dalam bahasa Indonesia. دعونا هذا تفسير رخيص يندي أخبرناه الشيخ شيب رحمه الله تعالى القارئة هو اسم فائل من قراءة هو بنتو اسم فائل قراءة والمراد التي تقرأ القلوب وتفزعها وذلك عند النفخ في السور Yaitu sesuatu yang mengetuk hati dan mengagetkan jiwa ketika suara sangkakala besok ditiupkan pada hari kiamat sebagaimana disebutkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya wa yawma yunfakhu fis-suri fa man fis wa man fil-ard illa man Allahu wa kullun atahu dakhirin Pada hari saat ditiupkan sangkakala maka tergejutlah kagetlah semua yang ada di langit dan di bumi kecuali siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan merendahkan diri Hari kiamat betul-betul akan mengagetkan jiwa karena suaranya yang keras. Dan ini adalah suara atau pukulan uh, atau suara ketukan yang sangat-sangat keras yang tidak ada tandingannya. Dan Al-Qariyah ini termasuk salah satu nama hari kiamat. Ada Yaumul Qiyamah, Al-Yaumul Akhir, ada Yaumul Hisab, Din, Yaumul Ba'ath, ada macam-macam banyak nama uh, untuk hari kiamat. Kemudian, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ah. "Apakah hari kiamat itu?" Disebutkan pertanyaan di sini: untuk menunjukkan bahwa hari kiamat itu sesuatu yang sangat besar, wama' adraka malqari'ah untuk menunjukkan lagi bahwa hari kiamat itu sesuatu yang sangat besar, peristiwa yang luar biasa dahsyatnya. Atau huru-hara yang luar biasa dahsyatnya, sehingga diulang lagi di ayat atau di surat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan seperti apa peristiwa huru-hara pada hari kiamat itu. Yakunun nasu kal farashil pada hari itu, umat manusia tadi disebutkan seperti laron, ya, ini musim penghujan, ini beberapa hari yang lalu kita juga lihat bagaimana laron beterbangan begitu banyak. Orang yang memperhatikan laron beterbangan itu ke sana kemari kalau di malam hari biasanya mencari cahaya atau mencari sumber cahaya. Dia lari beterbangan tetapi tidak tidak terarah, entah ke sana kemari. Kadang nubruk sana, kadang nubruk sini, sudah. Ya, seperti itu. Bingung ke sana kemari, tidak beraturan. Itulah kondisi umat manusia kala. Banyak sekali ya Oh lalu berterbangan ke sana kemari tidak tahu harus kemana ya yeah. itu disebutkan demikian ketika mereka keluar dari kubur mereka berterbangan ya yeah, keluar dari kubur mereka kalau ulama ya mereka ketika keluar dari kubur seperti laron-laron yang berterbangan dihambur-hamburkan dari Wal farosh huwa hadhihi tuyur as-saghirah ya, bahasa kita laron lah kita tahu allati tatazahamu 'inda wujudin nar fil layl ya, perhatikan laron itu dia kalau ada cahaya khususnya pada malam hari dia akan mencari cahaya ya berkumpul ke arah cahaya wa da'ifah dalam kondisi lemah laron itu kalau kita tepuk eh, lemah saja dia akan jatuh ya lemah dia wa tamshi biduni had dan besok umat manusia ini uh, kesana ke sana kemari tanpa tahu petunjuk dalam kondisi bingung. Wa kamu ya eh uh, tumpuk ya bertumpuk-tumpuk ya ber ya? Ya pokoknya eh uh, bercampur baur begitu. Wa rubbama eh uh, li thai taqa'u fin nari wa hiya la tadri Begitu pula diibaratkan seperti laron tadi ya, yang kumpul ke sana kemari, lemah. Kemudian dia <coughs> karena nggak e, tahu arah, nggak tahu petunjuk, akhirnya dia terjatuh ke dalam api, dalam kondisi dia tidak sahar. Dalam kondisi dia tidak sadar. فَهُمْ يُشْبِهُونَ الْفَرَاشِ فِي ضَعْفِهِ وَسَيْرِهِ Umat manusia pada hari kiamat kelak ketika keluar dari kuburnya diibaratkan seperti laron tadi. Mengapa? Karena lemah, tak berdaya, karena bingung, lalu karena bertumpuk-tumpuk ya, karena kesana kemari. Kemudian pergi berjalan tanpa memiliki petunjuk. Al-Mabthus, yakni Al-Muntashir. Yang berterbangan, yang bertebaran kesana kemari, tidak jelas min al ajdathi ka'annahum jaradun disebutkan dalam Al-Qamar ayat 7. Andaikan kita bayangkan bagaimana kondisi huru hara, betapa dahsyatnya huru hara yang terjadi pada hari kiamat. Semua umat manusia keluar dari kuburnya. Kita tidak tahu berapa jumlah umat manusia sejak pertama kali Nabi Adam alaihi sampai manusia terakhir. Tentu satu pandangan yang sangat mengerikan. Satu peristiwa yang sangat-sangat mengerikan. Makanya ini adalah peringatan keras bagi umat manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kondisi yang luar biasa kelak pada hari kiamat itu. Kemudian juga bukan hanya umat manusia. Gunung-gunung pun beterbangan. Disebutkan kal'ihnil manfush. Seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Kalau kita lihat bulu dihambur-hamburkan ke sana kemari dalam kondisi lemah. Padahal gunung itu beratnya seberapa nggak ada yang tahu kecuali Allah Taala. Tingginya, gedenya, ternyata gunung bukan hanya menjulang, ya, ke angkasa, tapi ternyata pasaknya ke dalam juga jauh. Ya, sebagaimana dia eh, menjulang ke atas, betapa berat betapa tinggi, betapa dalam itu kaki gunung. Tapi ternyata besok akan dihambur-hamburkan ibaratnya bulu yang diterbangkan, dihambur-hamburkan. Itu kondisi huru hara pada hari kiamat. Ana al jibal ba'da an kanat sulbatan qawiyatan rasikhatan. Yang awalnya namanya gunung mesti gede, tinggi, besar, kuat, kokoh tapi pada hari kiamat menjadi takunu misl al-ihnil al asuf atau al mubtas mub'asir seperti bulu yang dihambur-hamburkan ya begitu menjadi ringan jadi ini kondisi yang luar biasa kondisi yang sangat genting kondisi huru hara yang sangat mengerikan ikhwah wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah Kemudian Fa amma man fi Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bagaimana kelak kondisi kejadian peristiwa hari kiamat yang luar biasa, gentingnya luar biasa, ngerinya ini, kemudian Allah menyebutkan, adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada di dalam kehidupan yang memuaskan, menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinuhu sebaliknya orang-orang yang berada maaf yang timbangan kebaikannya ringan maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah neraka atau api yang amat sangat panas. Allah Subhanahu wa taala membagi menjadi dua yaitu orang yang memiliki kebaikannya lebih berat daripada uh, keburukannya timbangannya lebih berat maka orang ini akan mendapatkan kebaikan surga Allah Subhanahu wa taala sebaliknya orang yang keburukannya itu lebih berat daripada kebaikannya maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam ini peringatan keras bagi umat manusia supaya betul-betul ketika di dunia ini memanfaatkan waktu dan kesempatan yang Allah berikan untuk beramal saleh. Fa hawiyah. Orang yang keburukannya lebih berat daripada kebaikannya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Ummuhuna bimakna maksuduhu ai alladhi yaqsuduhu alhawiyah. Maksudnya tempat kembalinya yang dituju adalah neraka hawiyah. Wal hawiyah min asma'in nar. Sedangkan hawiyah termasuk salah satu nama neraka. Yakni anna ma'aluhu maaf yakni annahu ma'aluhu ila nari jahannam wal Bahwa orang yang timbangan keburukannya lebih berat daripada kebaikannya, tempat kembalinya adalah api neraka. Di dalam surah ini, kita akan dapati beberapa pelajaran penting. Yang pertama, bahwa hari kiamat adalah betul-betul pasti terjadi dan itu salah satu dari rukun iman yang harus dipegang, yang harus diyakini, yang harus diimani. Bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Akhir dari kehidupan dunia. Yang kedua, bahwa pada hari kiamat kala ada yang namanya timbangan. Ada yang namanya timbangan. Nah, kata sebagian ulama yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala timbangan itu satu atau banyak sebagian menyatakan bahwa timbangan itu hanya satu wa inna jumi'a mauzun meskipun di dalam ayat yang lain disebutkan ada timbangan-timbangan maka yang dimaksud adalah yang ditimbang itu banyak tapi timbangannya tetap satu Mengapa li anahu yuzanu fihi alhasanatu wa sayiat? Karena timbangan yang satu itu dipakai untuk menimbang seluruh kebaikan dan keburukan yang jumlahnya banyak. Tuzanu fihi hasanatu fulan wa fulan, ada kebaikan si fulan, kebaikan si fulan, semua manusia ditimbang di situ. Wa tuzanu fihi hasanatu hadhihi al-ummah wal ummatul ukhra, ada umat ini, ada umat yang lain ditimbang di situ. Fahuwa majmu', maka ini menjadi kumpulan ya, banyak disebutkan timbangan itu jama karena dilihat dari sisi yang ditimbang itu banyak bukan ditinjau dari jumlah timbangannya maka dalam hal ini bahwa timbangan itu satu tapi yang ditimbang itu banyak umatnya banyak orangnya banyak amalannya banyak macamnya banyak sebagian yang lain menyebutkan bahwa timbangan itu memang banyak timbangannya yang banyak di samping juga yang ditimbang juga banyak Likuli umatin mizan, masing-masing umat memiliki satu timbangan. Walikuli amalin mizan, setiap um, amalan juga memiliki timbangan. Oleh karena itu dalam bentuk jamak disebutkan dalam ayat yang lain. Wallahu a'lam wal azhar kata beliau, wallahu a'lam annahu mizanun wahidun. Beliau memilih pendapat bahwa timbangan itu hanya satu. Lakinnahu jumi'a tetapi disebutkan dalam ayat yang lain dalam bentuk jamak karena ditinjau bi'tibaril bi mauzun ala hasabil a'mal. ditinjau dari amal perbuatan yang banyak yang ditimbang au ala hasabil umam atau ditinjau dari banyaknya umat yang nanti amalannya akan ditimbang au ala hasabil afrad atau ditinjau dari jumlah pribadi yang akan ditimbang amalannya Begitu pula bahwa timbangan itu betul-betul timbangan yang hakiki bukan sekedar uh, apa gambaran tidak tapi betul-betul timbangan yang wajib kita imani yang memiliki dua anak timbangan namun ingat bahwa ini urusan gaib urusan akhirat hanya sekedar nama yang kita ketahui adapun hakikatnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala kita tidak tahu kayak apa modelnya kayak apa bentuknya tidak perlu kita ketahui karena Allah tidak memberitahu kepada kita tapi wajib kita imani oh timbangan itu ada hakiki dan besok akan dipakai untuk menimbang kebaikan atau keburukan umat manusia. Berikutnya pula bahwa apa yang ditimbang? Nah yang ditimbang secara umum adalah amal-amal kebaikan dan keburukan seseorang. Akan ditimbang di situ. Dan ini dikembalikan kepada kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yakinlah itu bisa karena Allah maha kuasa. Nah, sebagian orang mungkin akan bagaimana ma? bagaimana mungkin amalan kan abstrak ini bagaimana bisa ditimbang Allah maha kuasa Allah bisa. Yang ditimbang adalah amal perbuatan manusia itu yang ditimbang. Atau bisa jadi yang ditimbang itu adalah ee, catatannya. Atau bisa juga justru orangnya yang ditimbang. Tapi secara umum yang ditimbang adalah amal-amal perbuatan manusia. Itu akan ditimbang. Kemudian bisa jadi catatannya. Sebagaimana dalam hadis disebutkan ada seorang yang Uh, diperlihatkan kepadanya uh, 99 lembaran yang setiap lembaran itu catatan keburukannya digulung sejauh mata memandang lalu dia ditanya begini begitu, mengakui semua kesalahannya kemudian ditunjukkan kepadanya satu uh, kartu atau satu lembar yang berisi kalimat la ilaha illallah lalu ditimbang, maka lebih berat kalimat la ilaha illallah itu selamatlah dia ini berarti yang ditimbang apa? Catatan atau kertas catatan amalnya. Ada juga kisah Abdullah ibnu Mas'ud yang suatu kali terlihat dua uh, apa dua uh, betisnya yang kecil. Lalu sebagian orang menertawakan betisnya yang kecil. Maka kata Nabi saw sungguh ya betis beliau yang kecil ini kalau ditimbang lebih berat daripada gunung. Uhud. Padahal gunung Uhud gede nya luar biasa. Bisa jadi yang ditimbang apa? Kertas catatannya bisa jadi yang ditimbang adalah orangnya sendiri. Tapi secara umum yang ditimbang adalah amal perbuatan manusia. Berikutnya bahwa <coughs> kata beliau ini tadi tambahan saja dari saya. Kemudian di uh, sini disebutkan wa fi di dalam surat ini tidak disebutkan bagaimana orang yang sama timbangan kebaikan dan keburukannya. Hanya disebutkan yang lebih berat kebaikannya atau lebih berat keburukannya. Lakin bayan Allah Ta'ala fi surat araf nar wa yuhbasuna fi makanin al-A'raf. Al orang yang sama kebaikan dan keburukannya tidak dimasukkan ke dalam neraka tapi ditahan di satu tempat yang tinggi yang disebut dengan al-A'raf. Wadzakar Allah Ta'ala fi surat al-A'raf ma yajri bainahum wa bainal mu'minin. Ketika melihat orang beriman di surga, mereka sangat ingin masuk surga. Ketika melihat orang di neraka, mereka berdoa agar dijauhkan dari neraka. Wallahu a'lam biswat wal hasil, nanti pada akhirnya mereka pun juga akan dimasukkan ke dalam surga. Berikutnya jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang lainnya bahwa ketika kita membaca surah Al-Qari'ah yang berisi tentang sebagian peristiwa huru hara pada hari kiamat. Lalu setelah itu, yaitu adanya timbangan kebaikan dan keburukan. Lalu akhir dari pelaku-pelaku atau umat atau ke neraka. Maka tentu pelajaran penting yang bisa kita petik adalah apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi hari kiamat. Dulu ada seorang yang bertanya kepada Nabi SAW, bertanya tentang kapan wahai Rasulullah hari kiamat itu tiba. Nabi tidak serta-merta menjawab. Lalu beliau SAW bertanya, Ma'adad memangnya apa yang sudah engkau persiapkan untuk hari kiamat itu? Orang tadi menjawab, Hubbullahi wa rasulih persiapanku yaitu mencintai Allah dan Rasulnya. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar jawaban yang tulus dari seorang yang bertanya tentang hari kiamat tadi? Maka beliau bersabda, Anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Ikhwa wa akhwatillah, rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang paling penting setelah kita mengetahui bahwa oh, besok pasti ada hari kiamat. Huru hara yang luar biasa. Lalu setelah itu ada yaumul hisab, ada yaumul jaza, dan di akhirat hanya ada surga dan neraka. Tentu kita berupaya semaksimal mungkin mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir supaya Allah berkenan dengan rahmat yang memasukkan kita ke dalam surganya. Bagaimana caranya? Dengan bertauhid, menjauhi syirik, dengan berusaha menaati perintah Allah, menjauhi larangannya, berusaha menegakkan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, dan juga menghindari perbuatan-perbuatan bitnah dan senantiasa istiqomah di atas agama ini, di atas akidah, di atas tauhid, di atas ikhlas, dan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya, mohon maaf. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dan menjaga kita istiqomah di atas jalannya sampai akhir kelak mendapatkan khusnul khatimah dan tentu mendapatkan surganya kelak pada hari kiamat. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.